not so poor man, as pizza. Yang satu ini adalah makanan yang mudah ditemukan di mana-mana, pizza. Tapi pizza ini diberi harga $2.400 atau setara dengan 31,5 juta, estimasi kur 13.160 per dolar AS untuk memesannya. Flair Burger 5.000. Sediakan uang sebesar $5.000 atau sekitar 65,8 juta untuk menikmati burger satu ini. Bila Anda berada di Las Vegas, Nevada, kunjungi Flair by Hubert Keller. Burger ini berisi daging wagyu yang cukup sederhana dengan topping truffle dan foie gras. Di atasnya, disajikan dengan sebotol Chateau Petrus 1995. Densuke Black Watermelon. Satu ini adalah semangka hitam langka dari wilayah Hokkaido, Jepang. Bernilai hingga $6.000 atau 78,9 juta. Untuk mendapatkannya, semangka ini biasanya dilelang pada panen pertama setiap tahun. Pospi. Makanan lainnya adalah pospi dari Tolo Dudley Hotel di Sydney, Australia, seharga $9.484 atau 124 juta. Makanan ini berisi daging sapi premium, lobster roka Australia, dan truffle hitam musim dingin. Penyajiannya juga dilengkapi dengan beberapa botol Penfolds Grange Reserve. Pi ini juga dihiasi dengan daun emas. Louis XIII Pizza. Pizza yang dibuat oleh Renato Viola ini dapat dibeli dengan $12.000 atau 157,9 juta. Dua orang master koki merancang pizza ini untuk pesanan rumah. Adonan ini disiapkan dalam 72 jam. Fortress Steel Fish Herman Indulgence. Makanan bernama aneh satu ini adalah pencuci mulut dari Sri Lanka seharga $14.500 atau rep 190,8 juta, hanya dapat ditemukan di restoran The Fortress Win. Faberge Chocolate Pudding. Hidangan pencuci mulut berupa puding ini dapat dinikmati dengan membayar $34.500 atau 454 juta. Hidangan yang sangat mewah ini dibuat Mark Guibert, kepala koki dari Lindet Howe Country House Hotel yang berbasis di Windermere, Cumbria.